Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si Bang Giat, di channel yang sederhana ini. Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini, hari apa? Hari Selasa ya, Selasa tanggal 13 September 2022. Kali ini Bang Giat akan share tips bagaimana atau apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika sobat semua atau kita semua mengetik sesuatu di dalam Word ya. Word atau apa ya? Word ya, di Microsoft Office itu ada Excel, ada Word ya. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan? Ini berbeda dengan Excel, ini Word dulu ya. Jadi Microsoft Word, entah itu Word yang versi tahun 2007, 2010, atau 2013, atau yang 2000 sekarang yang terbaru ya, yang online itu, atau kalau nggak salah, intinya yang terbaru gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya di ketika kita mengetik. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, Bang Giat ingatkan lagi, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar sobat semua bisa terus update video-video yang menarik dari channel ini. Ya, langsung saja ke topik pembahasannya. Kita buka dulu ke Microsoft Office ini nih, Word ya. Nah, seperti ini. Jadi apa saja ya yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengetik? Ini langkah apa, bukan langkah-langkah. Pertama kali kita mengetik itu yang harus diperhatikan yaitu jenis font ya. Jenis font itu seperti ini. Ada Kolibri ya, contohnya Kolibri, ada Times New Roman, ada Arial, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Tapi umumnya apa ya, ketika kita mengetik sesuatu dalam Word ya, itu umumnya menggunakan Kolibri atau Arial atau bisa Times New Roman. Tapi seringnya ada yang memakai Arial gitu ya. Jadi itu font default atau font yang dipakai secara umum. Nah, jadi itu tergantung sobat semua akan memakai apa. Tapi harus ditata dari awal gitu loh, disusun gitu ya, disusun mau pakai font apa gitu kan. Pasti sobat semua paham ingin memakai font yang mana. Jadi atau kebutuhan atau ketentuan ya, ketentuan dari dokumen yang akan diketik tersebut gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Sobat semua harus menentukan ya, menentukan apa sih yang font yang cocok untuk kita pakai ketika kita mengetik gitu ya, mengetik dokumen di Word. Nah, apalagi yang harus diperhatikan selain jenis ya, jenis font. Jadi ada lagi itu ukuran font. Ukuran font di sini atau ukuran tulisan ya, tulisan yang sobat semua ketik atau masukkan di dalam Word. Contohnya seperti ini, channel. Nah, channel ya. Nah, ini kan ukurannya masih 11 ya. Nah, ini ukuran 11. Beda lagi dengan ini, dengan ukuran 12. Nah, ini channel. Nah, pasti beda kan? Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini, ukuran 12 tersebut itu umum dipakai ya, dipakai di semua
negara mungkin. Bang Jat apa tahunya seperti itu, dimanapun apa wilayahnya itu menggunakan font 12 gitu. Jadi kalau 11 itu tidak atau mungkin jarang dipakai, yang sering dipakai itu ukuran 12. Dan untuk apa, untuk kop surat atau yang lainnya seperti judul surat gitu ya, atau kepala surat itu kop surat sama ya, kop surat gitu, dan judul-judul surat itu menggunakan 16 ya, 16. Kalau 18 Bang Giat belum pernah lihat ya, mungkin ada yang memakai, mungkin ya, tolong dikoreksi lagi. Ada juga yang ukuran 14 gitu ya, terus di bold. Nah ini bold atau CTRL plus B gitu ya, atau bisa juga di italic, tapi Bang Giat belum pernah lihat, tapi mungkin ada yang memakai italic. Yang sering itu bold dengan underline yang ini, atau CTRL U ya, kalau tadi italic CTRL I ya. Oke, okay. Ya itu yang kedua yang perlu diperhatikan untuk apa oleh sobat semua ya. Ya apalagi selain kedua itu, jadi ada lagi line spacing atau jarak spasi ya, jarak antara tulisan satu dengan tulisan lainnya. Contoh seperti ini, ini kan Bang Giat tulis lagi ini nih. Nah seperti ini. Nah ini line spacing. Line spacing itu jarak antara tulisan yang atas dengan tulisan yang bawah ya. Jadi semakin besar line spacing itu, semakin jaraknya semakin jauh tulisan satu dengan tulisan lainnya. Ya, contoh seperti ini. Bang Giat akan menggunakan line spacing 1,5. Nah, seperti ini. Bisa ada pergerakan kan? Nah, bisa diperhatikan. Apalagi kalau 2,0, 2,5, 3,0. Nah, gitu ya. Dan beda lagi ketika sobat semua menulis kan ada biodata tuh ya di tengah pertengahan, seumpamanya ada sobat semua nulis ya atau mengetik biodata sobat semua, itu antara nama, alamat, tanggal lahir gitu ya, terus apalagi umur, itu akan berjarak tidak jauh dari nama ke ini contoh ya, nama ke tempat tanggal lahir itu tidak jauh berbeda ininya apa jaraknya, tidak agak jauh lah bahasanya seperti itu ya. Jadi menggunakan apa, remove nih, ada di sini fitur remove space after paragraph. Kita coba lihat ya, ini yang belum di remove ya, atau belum dihapus spasinya, dan ini yang sudah. Nah seperti ini, ini khusus untuk, bukan khusus, sebetulnya terserah sobat semua mau menggunakannya pas di tulisan yang mana gitu ya, atau di posisi yang mana. Nah itu yang ketiga, line spacing. Terus apalagi yang harus diperhatikan, yang keempat yaitu ukuran kertas ya, ukuran kertas. Jadi banyak sobat semua atau Bang Giat pribadi juga sering ya, sering ya, jadi seperti itu. Bang Giat juga sering ya, sering keliru, jadi harusnya menggunakan F4 itu malah menggunakan A4 gitu ya. Jadi harus diperhatikan ukuran kertasnya, bahkan ada juga ukuran yang untuk undangan itu ya, ada juga ukuran untuk ID card gitu, jadi harus diperhatikan. Nah selain itu, ukuran kertas pun akan mempengaruhi ketika nanti finishing atau print out ya. Jadi sobat semua ngeprintnya di F4, tapi kertasnya yang di printer itu ukuran
4 itu jadi apa nanti kepotong ya, jadi nggak full gitu, tidak ditempatkan dengan baik gitu ya, tidak disetting dengan baik ya. Itu yang keempat ya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu ke yang keempat. Nah seterusnya yang terakhir ya menurut Bang Giat ini dari finishing. Ya finishing itu sesuatu hal yang tidak boleh atau wajib menurut Bang Giat pribadi, tapi entah menurut sobat semua dan operator-operator atau tukang ketik yang lain ya, yang lainnya itu mungkin berbeda, tapi menurut Bang Giat itu di sini finishing itu diwajibkan. Kenapa? Karena kita itu kan membuat sesuatu itu harus ada tujuan juga ya. Terus lagi harus fix dan harus betul-betul bisa dipakai gitu. Jadi finishing itu Bang Giat bagi menjadi dua, yaitu akhiran atau kata-kata yang ingin sobat semua apa ketik ya. Jadi seperti demikianlah surat ini gitu ya, atau yang lain lah. Sobat semua bisa search mungkin di Google, cari di Google atau bisa merangkainya sendiri. Dan yang kedua finishing itu tadi kan kata-kata yang akhiran ya, kata-kata yang terakhir yang di sobat tulis atau sobat ketik di dokumen sobat bikin. Yang kedua itu print out atau ngeprint gitu ya. Jadi apa saja yang harus diperhatikan ketika ngeprint? Contoh bukan contoh, langsung saja ke ya. Jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita akan print out atau ngeprint dokumen-dokumen yang siap dicetak ya, di atau di print gitu. Jadi di sini Bang Giat akan memberikan contoh ya. Kita kontrol P dulu di sini untuk print. Nah, di sini tadi kan Bang Giat bilang sudah menyampaikan ukuran kertas ya, ukuran kertas. Jadi selain ukuran kertas tersebut itu harus diperhatikan juga jalur atau printer ya, printer yang akan digunakan. Ini banyak dari kita semua yang sering keliru ketika jenis atau tipe printer yang kita pakai itu Epson atau Canon ya. Kita sering asal-asalan mengklik yang ada di sini, yang sudah ada yang sudah disediakan oleh Word ya, atau otomatis sudah ada di sini pilihannya. Jadi apapun yang ada di sini kita sering keliru dan memilih secara random atau secara acak, terserah itu mau keluar atau tidak begitu ya, tidak berpikir sampai ke situ atau tidak dilihat dulu gitu ya, tidak dilihat dulu apa sih printer kita yang akan kita pakai gitu kan. Di sini kan biasanya Bang Giat menggunakan Epson L120 atau Epson L360 gitu ya. Jadi di sini harus menggunakan yang ini. Nah, kalau yang D700 ini untuk nyetak foto ya. Pencetakan foto gitu. Ya, jadi klik di sini Epson L120 ya, pilih satu L120 atau kita cek dulu printernya. Biasanya kita sering ke warnet ya, kalau dulu-dulu ya Bang Giat ke warnet terus asal-asalan ngeprintnya, nggak lihat dulu merek atau tipe printernya, langsung aja hajar di print gitu. Jadi mungkin bisa gagal gitu ya, atau pending ya. Setelah memilih printer
memilih printer yang tersedia gitu, kita printer masuk ke printer properties ya. Terus masuk lagi kita atur ukuran si kertas yang akan keluar ya, tapi dengan satu syarat, harus disamakan dengan kertas yang ada di, yang sudah tersedia di printer gitu ya. Kita pilih F4 gitu. Terus pilih orientasinya, sobat semua mau menggunakan portrait atau landscape gitu. Dipilih salah satu settingan yang sobat semua gunakan. Terus kualitas. Nah, kualitas di sini sering digunakan atau bahkan lebih sering ketimbang warna ya, warna pada printan. Jadi dikhususkan untuk quality ini, kalau standar itu untuk kertas biasa, kalau untuk apa menurut Bang Giat ya, sering Bang Giat gunakan itu kalau standar itu untuk kertas biasa, tapi kalau high itu untuk kertas foto glossy ya, glossy premium, glossy seperti itu. Jadi harus dibedakan dan mengeluarkan tintanya pun itu akan berbeda, ketebalan tintanya pun akan jauh berbeda antara standar dengan high gitu ya. Nah, baru kita lalu di print. Dan jangan lupa ketika kita akan menggandakan atau memprint atau memprint out lebih dari satu gitu ya, rangkap dua atau seterusnya, yaitu harus diperhatikan dengan copies-nya ini nih, copies, copy ya, copy itu di setting di awal. Jangan ketika sudah keluar kita udah seumpamanya dokumen ada 100 nih, nah sudah keluar semua baru kita sadar, oh ini harus rangkap dua atau bikin tiga bendel gitu ya, itu harus diperhatikan. Nah, seterusnya ini ada lagi si page. Nah, page tersebut kan satu dokumen itu ada beberapa page atau halaman ya. Kita jangan memprint out ketika ada yang ingin memprint out hanya halaman 2 gitu ya. Itu jangan sampai di sini tidak ditulis page nomor 2 saja. Jadi kalau tidak ditulis di sini nomor 2 saja, itu akan diprint semua halaman gitu ya, dari 1 sampai akhir gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Dan lagi page setup. Nah, page setup di sini ini menurut Bang Giat itu di settingnya di awal tadi, di apa namanya, di sini nih, ini kita close dulu ya. Nah, di sini layout. Nah, di sini page setup itu ya, kita setting sedemikian rupa, tapi di sini Bang Giat tidak akan menyetting karena takut terlalu panjang durasinya ya. Ya, seperti itu. Ada berapa tadi? Jenis font ya. Terus apalagi ukuran font atau ukuran tulisan ya. Terus line spacing atau jarak spasi. Terus lagi ukuran kertas dan finishing. Finishing pun ada dua tadi ya. Itu antara kata-kata yang di akhir atau finishing print out gitu. Jadi seperti itu tipsnya untuk sobat semua yang masih belum tahu. Kalau yang sudah tahu skip saja video ini, oke? Okay? Ya, seperti itu. Mungkin segitu saja tips Bang Giat di hari Selasa tanggal 13 September ini. Mudah-mudahan untuk sobat semua bermanfaat ya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar sobat semua bisa update-update video-video yang insya Allah bermanfaat untuk sobat semua di channel ini. Ya, Bang Giat tutup. Kurang lebihnya Bang Giat mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.